Di video kali ini saya akan tentang belajar IPA. IPA itu sebenarnya sangat banyak sekali ya. Satu, yang tahu gak? Satu tentang tangan lengket di logam. Kalau kalian tahu tangan lengket di logam, nah itu sangat bagus ya tuh. Tentang gimana bisa tangannya lengket di logam pada saat suhu yang sangat rendah. Kalau kalian memegang logam, nah nanti tangan kalian jadi lengket di logamnya. Dua, buah sapodila tuh saya udah lupa ya namanya. Itu buahnya ada air sih ya, tapi gak boleh dihangatkan. Di buku ya nih, saya baca di buku tapi katanya dia bilang dihangatkan bisa jadi permen karet, jadinya apa? Jadinya lem. Nah, jangan ditiru ya. Buah sapodila hanya bisa diminum. Itu ya. Yang telah pengganti untuk enggak main game. Kan game kan radiasinya apa kan banyak kan radiasinya itu. Kita main-main aja. Oke. Ini tentangnya ya. Oke. Kalau kalian merasa bosan, boleh lihat video ini juga. Oke. Kalau kan namanya sobat-sobat, kalau bosan aku nggak buat video, nah ini kalian boleh lihat loh ya. Oke. Kalau kalian tahu SOS apa itu? SOS seperti pertolongan gitu. SOS. SOS ya. Jadi sebenarnya serigala, kalau kalian ketemu serigala atau apa kan, nah itu sangat berbahaya sekali. Semua orang pun tahu serigala bahaya ya. Ya tetapi kalau ada senjata bisa mengalahkan serigala loh. Serigala, kalau kalian tahu macan kumbang atau enggak, macan kumbang aku tulis. Macan kumbang penguasa malam hari. Oke. Penguasa malam hari ya, dia berburu di malam hari dan dia seperti rusa ini guys. Kalau dia di matahari, di malam hari matanya apa bisa bersilau-silau gitu loh. Nah itu kelebihannya, dia bisa berburu di malam hari dengan matanya yang silau gitu, bisa lihat ya. Oke. Jadi ini IPA sangat banyak ya tentangnya. Oke. Kalau kalian sebenarnya ada pistol yang berbahaya juga sih, SOS, pistol SOS. Nah kalau itu pistol itu kalian tembak di beruang, dada beruang itu, nah beruang itu bisa mati loh. Nah itu alat-alat untuk berburu beruang ya. Kalau kalian mau buru loh ya, dan perangkap beruang, kalau kalian kena perangkap beruangnya itu sangat sakit kaki kalian. Namanya udah untuk beruang, kakinya besar-besar ya kan. Beruang tuh bisa makan orang, makan jantungnya, makan hatinya, makan apa lagi, wes. Nah. Ini segini aja, sekian terima kasih. Sampai jumpa di next video. Kalau youtubernya udah mati kan nggak bisa next video lagi. Oke. Aku hari ini buat konyol-konyol juga. Oke, sampai jumpa di next video.